Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Toyiban, penyewa truk-truk ya lur. Di sini di Lahore ada kejadian truk Pertamina nyemplung ke apa itu? Got. Ini dibuka jalur 12. Ini dibuka jalur 12 ini teman-teman. Ini jalan 2. Kita coba lebih dekat lagi. Di sini lokasinya. Pertamina. Itu teman-teman truk Pertamina. Nyemplung ya ini. Ini jurangnya sangat dalam. Sekitar berapa ini? 10 meter, enggak nganti deh. 7 meteran. Itu kondisi truknya. Ini buka jarum sistem, buka tutup. Ini sudah datang truk dereknya. Sudah datang ini jalur dibuka jalur tak buka tutup ini teman-teman ya. Di Lahore. Oke. Di Lahore teman-teman ya. Harap hati-hati. Harap hati-hati. Ini sudah datang truk derek. Nanti kita akan dievakuasi ya teman-teman. Ini ada truk derek. Mboten. Wis tak skip niki mboten. Ini ada dibantu truk Kansa. Tuh ya teman-teman. Kita coba lihat dari depan. Kondisinya seperti ini. Rosok. Masuk. Teman-teman. Kondisinya. Ya teman-teman, videonya kita video dari sini. Itu ada truk turun. Kita coba. Awas, ini turun teman-teman. Truk turun di sini rawan ya teman-teman. Banyak truk turun debu, sangat rawan sekali. Sana lokasinya. Banyak rombongan truk. Ini diatur oleh warga teman-teman. Pengaturan kan. Di truk foto teman-teman. Di buka jalur buka tutup. Truk tebu. Yang lewat Lahore tolong berhati-hati ya teman-teman.
waktu kita zoom dari atas, ada yang mengatur. Lingkungannya sangat curam lingkungannya ternyata. Ini tinggal dievakuasi saja nih di apa sini truk Pertamina-nya. Yuk langsung. Kondisi sekarang. Ini kondisinya. Truknya, teman-teman. Terperosot. Ini diganjel biar enggak bablas. Ini teman-teman terperosok. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, supaya saya lebih semangat lagi membuat video di seputar jalan. Ini di Lahore seperti ini. Jurangnya seperti itu ya. Kira kita 5 meteran mungkin. Tuh. Ini peleknya sampai bengkok. Harap berhati-hati saat berlintas. Ini dari atas. Ini ya truknya. Ini ya teman-teman. Ini truknya. Truknya di sebelah sini. Sobat. Soteng dari sini. Tetrat. Aduh, naik. Ternyata sangat curam ini. Tikungannya mengibatkan truk terperosot dari sana. Itu dari atas turun. Kita coba shooting dari sini. Masih dievakuasi ini. Akan diderek nanti setelah ini. Kita coba lebih dekat lagi. Channel lagi akan ngendil. Ini masih survei. Kayaknya cukup rajin.
itu masih mengambil barang. Paleknya sampai bengkok ya teman-teman. Di Lahore. Ada yang menyuting di atas. Kita survei saja di sini masih mengambil. Ya, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Semoga saya lebih semangat lagi membuat konten video berita-berita terkini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.